Oke. Jadi hari ini gua habis warpat sama anak-anak A2. Dan ini udah pulang sih karena malam gua pengen nge-record. Hujan nih, gua udah pakai jas hujan, malam kuyup banget. Dan motor gua udah kelarin sih. Dari kemarin kan ring serenya nih sih patah. Ya motor gua ngebul. Sekalian lain ke puncak hari ketiga. Share baru. Oke, mungkin gua akan banyak diem karena gua mau menikmati suasana ini sih. Wih, enak banget pemandangannya ya. Ini pertama kali Jack jalan jauh sih. Kita lihat kawetan piston. Anjay, offroad lagi. Lewati yang berlubang ya guys ya. Jangan menghindar dari masalah guys. Karena kalau kalian terjatuh di lubang, hancur. Kalian sudah merasakan kegajluk di lubang. Kalau kalian menghindar, kalian tidak akan pernah belajar. Mantep pisan, ini ada aerok borap juga dia.
Ngeri ya guys ya, ban standar, mesin baru jadi, ya kan? Langsung gak suarpat. Tadi semalam pas seru banget sih kalau gua record ya. Cuma kalian pasti gak ngeliat apa-apa karena hujannya deras banget dan GoPro kan istilahnya airnya di lensanya ngembun sih, ngembun dan berembun gitu loh. Ini kita balap mekanik kita aja guys. Kita geber mekanik kita guys. Kelarain share udah enteng sih. Udah geber-geber ya guys ya. Udah gue bilang jangan menghindar dari lubang ya guys ya. Sama dengan kalian, jangan menghindar dari masalah ya guys ya. Turing-turing bikin thumbnail. Ini kita nge-record sampai video GoPro-nya habis baterainya. Karena gua nggak prepare sih, gua bawa baterai cuma satu dan itu setengah full 64%. Gak apa-apa, biar ada vlog aja. Kalian kan pada pengen cak touring dong, touring dong. Ini gue touring. Jadi touring ya guys ya. Dari rumah gue lumayan soalnya kalau warpat ya. Kurang lebih 100 kilo kali. Kurang pergi 200. Ya segitu kan. Licin banget cak, masih pakai ban standar ya guys ya. Harusnya kalau kayak gini-gini nih enak ban Diablo Rosso nih, enak. Kalau enggak angle scooter. Ngegripnya lebih enak. Ini malam gua nge-skit cuy. Kayak fiksi gua. Di agak ngeri ya guys ya. Ini kalau malam hutan kali ini ya, kagak ada lampu. Tadi malam mau lewat sini sih, cuma matanya, mata mekanik kita udah agak rabun ya guys ya. Takutnya ngerebah kan, nggak lucu kalau ngerebah. Ingat ya guys ya, pesannya adalah jangan menghindari lubang. Karena lubang itu masalah, kita tidak boleh lari dari masalah ya guys ya. Bacot banget ini. Oke, kita sudah melihat peradaban di sini. Lagi TMI kalian udah downdraft ya. Gas kalian akan semakin berat. Tapi kalau untuk lurusan enak sih. Tikungan kematian lagi.
Oke, kita berhasil ya guys ya. Checkpoint, checkpoint. Gunung guys. Apakah kita melewati gunung? Jadi next project mungkin gua akan gua harapkan udah ya, tinggal nunggu nanti perbalap-balap duniawi gitu. Gua mau ngejar Lux dulu sih, kayak perkrum-kruman. Terus kalau ada rezeki ya, shockbreaker gua mau ganti. Makanya itu udah velg tuh, tinggal ban aja. Ban gua nggak tahu sih pakai apa. Ah, ini udah chrome ya kan, udah enak banget dilihatnya, gila. Udah gokil. Kedai KM 2. Oh, mobil kematian, guys. Kopi kone. Ada peradaban di sini. Cemara tires. Apakah itu balap? Race. Sebenarnya bukan. Mobil ini susah sekali untuk parkir. Sudah mulai ketemu desa nih guys. Wih, jalanannya sangat akrab dengan manusia ya guys ya. Jalanannya seperti mantanku. Rusak ya guys ya. Agak tipsi-tipsi dikit basian semalam ya guys ya. Apakah kita masuk taman safari? Apakah Cak bisa sampingan dengan macan? Sebenarnya itu hal yang bagus. Wih, ada jalan pintas tuh guys, untuk menuju Ilahi guys ya. Apakah kalian butuh tutor? Udaranya masih seger banget. Ya. Ya ampun, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita prepare kaki kita. Dikeplak daun lagi. Ha 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 ha.